Hai Sob, ketemu lagi kita Sob. Kali ini Nunui mau mengajak kalian kulineran lagi Sob. Kali ini kulinerannya ya agak keluar sedikit lah dari kompleknya Nunui Sob. Tapi ini masih langganan gua. Dan percaya gak percaya, yang pertama kali dulu pas saat gua SMP Sob yang nemuin kuliner ini adalah nyokap gua Sob. Oke Sob, tanpa menunggu lama karena ini sudah sore. Tadi kita tertunda karena kabel ya kan. Jadi langsung aja kita cus, kita gas ke kuliner tersebut sampai ketemu di tempat kulinernya ya. Oke Sob. Nah, oke Sob. Kali ini seperti gua bilang tadi, gua udah sampai di tempat yang ingin kita bahas Sob, yaitu ada bakso Solo eksklusif Galang Sob. Yang langganan gua dari sejak seragam putih biru Sob, oke. Udah lama banget. Tanpa menunggu lama, kita langsung cus masuk, oke Sob. Di sore yang cerah ini kita mau makan bakso Sob. Pak, aku order dong, Pak. Orderan bakso besarnya satu. Makan di sini aja, oke? Okay? Aku pakai mie-nya bihunnya aja, sayur komplit, tetelannya boleh pakai. Pak, sambil ngelayanin aku boleh ngobrol-ngobrol sedikit, Pak? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Jualan bakso sejak kapan, Pak? 1996. Hmm. Aku sih langganan dari aku SMP, waktu itu yang nemuin sih mamaku ini. Waktu kan aku ada rumah omku nih deket sini. Masih sering bolak-balik, jadi mamaku waktu itu nyobain, mampir. Sampai sekarang ya ketagihan lah beli. Rumahku di Harapan Indah, Pak. Oh iya. Ya beda komplek doang lah ibaratnya. Yang besar ya. Dari bakso 1000. Dari bakso harganya 1000? Iya. Oh. Kalau cara buat bakso susah nggak sih Pak? Gampang. Gampang. Butuh pembelajaran yang cukup lama bagaimana? Enggak, kayaknya sih. Sekarang ini baksonya sudah ada di depan matanya Nunui Sob. Oke. Bakso yang tadi seperti gua bilang langganan gua dari sejak gua SMP Sob. Ingat banget gua dari sejak gua SMP lah. Si zaman putih biru. Sebenarnya yang sering banget ngajak atau nyuruh beli bakso ini tuh kakak gua, tapi kakak gua sekarang lagi diet, gak asik dia lah. Sama sih, gue lagi diet biar nanti fitting jasnya oke lah. Oke, sekarang kita seruput original kuahnya dulu sebelum kita campurin dengan kecap, saus, sambal, cuka, dan lain-lain. Cakep! Racikannya tidak pernah berubah sok. Tetap
nampol, selalu nampol. Serius gua. Kita campurkan sambal. Seger-seger, pengen yang bikin mata melek, jadi harus pedas, saus secukupnya. Karena kalau gue sih sebetulnya kalau makan bakso mie ayam gitu lebih suka yang teksturnya tidak memakai saus sebetulnya, tapi kali ini kadang-kadang sih boleh lah kalau kepengen. Kecap agak lumayan banyak biar pedes manisnya tetap dapet, dipadukan dengan gurih kuahnya. Tap nih tempat sambal kita sendiri dulu. Oh ya Pak, aku mau minumnya aqua dong, buat air mineral dingin aja. Udah pas belum? Kita cobain dulu. Makasih ya Pak. Perpaduan manis, gurih, tentunya pedas, menambah kesegaran yang muampol sob. Oke, makan dulu ya sob. Dagingnya lembut di luar, tapi pas digigit serat-serat gelul-gelulannya cakep. Bakso disertai tetelan, benar-benar kenikmatannya yang tadinya udah 100% sok bisa nambah jadi 150% lah. Menurut gua tetelan menambah kenikmatan tersendiri pada kunyahan setiap makan bakso sok. Terus nih asli, kuahnya segar banget, rasanya gak pernah berubah dari gua zaman dahulu. Dan kalian bisa denger tadi sob, sedikit dari bapaknya yang jualan. Dia jualan bakso dari zaman 1000 rupiah sob.
lembut-lembut tapi tetap masih perlawanan.
bagus. Kali kita tinggal kuahnya doang. Top. Rekomen banget buat kalian ada di sekitar Harapan Indah atau lagi di Pejuang Jaya atau pendiri Bekasi, boleh mampir di Bakso Jalan, Bakso Galan. Search aja di Google, ada tuh bakso. Kalau nggak salah Bakso Galan Pejuang. Bakso Galan, Bakso Solo Galan. Gila. Mantep banget, sengaja gue nggak mau makan itu pagi. Emang pengen buat khusus buat makan konten ini dong. Dan Bakso Solo Galan. Alhamdulillah. Besok makannya udah kelar. Aku bayar berapa, Pak? Aku bakso sama aqua dingin aja. Enggak pakai kerupuk tadi. Berapa? 18. 18. Oke. Okay. Waduh, makasih banget ya, Pak. Saya udah diperbolehkan buat konten di sini. Sukses terus buat usahanya. Oke, okay? Sampai ketemu lagi ya, Pak. Sama-sama. Oke, sob, gimana? Terima kasih banget udah ngikutin konten gua kali ini. Ngiler nggak ngeliat gua makan bakso? Beuh, seger banget sob, sumpah. Buat kalian yang kepengen bisa datang ya ke daerah Harapan Indah, di daerah Pejuang Jaya sih tepatnya. Bakso Solo Jalan namanya sob, Galan, Galan. Bakso Solo Galan, oke. Okay. Harganya nggak terlalu mahal, kalian bisa nikmatin bener-bener bakso yang kelihatan mulus tapi dalamnya bisa berontak, asik. Oke, sampai ketemu lagi di channel, di konten-konten Nuni selanjutnya. Ikutin terus ya konten-konten Nuni selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.